Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan menyusuri jalur sungai Salam Dharma guys. Ini ujungnya jalur ini tuh Binong guys, Kali Binong di ujungnya itu guys. Konon katanya sih jalur ini katanya udah dicor semua, udah pada beton kayak gini guys sampai sana guys. Nah ini kondisi air sekarang itu agak setengah banjir ya guys untuk sekarang ini tuh. Udah dibendung guys kayak gini, udah pada di beton pinggir-pinggir sekarang mah. Gara-gara tahun kemarin atau tahun berapa ya, tahun 2019 2018 guys, jadi ada ini guys apa namanya kayak turun terus guys di si jalan pinggir kali ini nih guys apa namanya jalan ini guys nih turun terus naik ini di benteng kayak gitu. Enak guys sekarang jalannya. Tapi ini tuh guys, kali ini tuh pusat airnya di Jatiluhur guys. Jadi si pusat airnya ini makanya air-air ini biasanya dialirin ke ada daerah Kali Sewo itu guys. Kali Sewo terus ke Pemanukan itu guys, dibaginya itu kayaknya kali ini gak pernah kering karena saluran utama untuk pertanian di daerah Pantura itu ini guys pusat airnya ini guys. Kayak perahu guys itu. Ini itu bisa tembus ke Binong, bisa tembus ke jalur stasiun Pangkade guys, ini tembus. Nah, saya akan ambil jalur ke yang tembusan ke stasiun ini guys, supaya cepat ke Subangnya. Oh belum guys, cuma sampai sini. Ternyata belum hancur semua, si hancur. Oh, jalurnya guys. Kasihan para petani. Oh. Oh cuman beberapa ya, ada nyampe guys 100 meter mah yang belum dicor ke sini. Musim hujan kayaknya belum dilanjutin. Kolam apa empang guys, balong lah kalau buat ini guys. Anginnya gede banget guys.
Oh iya guys, gue lihat komentar-komentar kemarin. Anjir. Jadi gue disuruh nyanyi tiara. Nyanyi apa guys? Gue kalau nyanyi takut kena covid gitu, gede-gede gue. Kayak ngebacot kemana aja gue gini. Seadanya yang ada di depan mata gitu guys. Wah, untuk ya untuk nyanyi gua takut kena ini guys, kena copyright dari YouTube. Kayaknya gue ngain ini. Terus ada komentar yang apa ya, mau vlog bareng ayo aja guys gitu. Sok aja kalau mau vlog bareng tinggal kontak di Facebook gua atau di Instagram. Kalau di Facebook gua namanya sama kayak di channel gua, namanya Exitokem. Kalau di Instagram namanya Adis doang guys gitu. Pokoknya yang mau ngobrol bareng ataupun request boleh lah guys. Oh iya, ada di game center, akun game center itu guys. Itu channel teman gua dari game. Disubrek dulu, jangan lupa disubrek teman yang namanya di game center, akun game center guys, itu ngebahas di game-game. Terus apa ya, gua lupa teman satu lagi di game juga dia tikus, apa ya, tikus god kalau macam guys, dia di mobil. Jangan lupa di subrek juga guys, ditonton, di like dan di komen ya. Jadi akun game center ini ada yang komentar gitu guys, ada yang komentar bahwa cariin cewek yang ada di jalur mana ada. Ada cewek di jalur kayak gini guys gitu. Jadi bukan cuma simpangan doang guys gitu. Enggak ada, enggak bisa untuk diajak guys gitu. Nah, kita kalau enggak salah dari sini kita bukan yang ini guys. Lihat guys, gelap banget anjir. Bisa tembus kayak gini guys. Bendungan kali ini guys, kayak di dam gitu bendungan. Kita lihat turun guys, turun dulu. Kita turun dulu guys, kali Cigadung. Bedeng kayak gini guys, kayak bangunan Belanda gitu. Ngeri kali guys. Pembagian airnya ini guys, di sini tuh.
Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Bukan tikungan ini guys, kalau gua cek di map. Ini guys, SD guys, SD negeri 2 Binong. Tinggi banget lu, kok apaan? Oh sampah, wow. Dia gua sampah. Apa guys? Bisa tadi tuh lewat sana. Oh bisa guys, ternyata lewat yang tadi itu. Nah, gue ingin tahu jalan-jalan. Aduh, kecil banget gue. Jadi ngapak jalur gini ya. Wah ini guys, gua telat gak kesasar, gak kesasar guys, tapi gue itu ngikutin map supaya gak nyampe kesana gitu, gak lewat Binong gitu guys. Wow, shit, ngeri kali guys. Sampah itu di mana-mana guys. Desa apa ya ini guys? Tuh baru tahu soalnya. Oh ini tuh yang tadi yang gua tadi berhenti di pintu air itu, jalurnya ujungnya ke sini-sini juga guys, kita bisa lewat sana berang tadi belok kanan seperti itu.
lurus Karang Sari guys, ini tuh guys, Karang Sari. Dalamnya Pagadin tempatnya desa-desanya masih pada belum pada dicor guys. Ayo para pejabat tolong ya, untuk APBN-nya jalur-jalur desa Subang terus pada dicor guys. Yes. Kasihan tuh para petani. Tuh jalannya kayak gini guys. Wih, depan cewek guys. Lihat, nggak kelihatan muka. Aduh, mana bagus guys ceweknya. Udah nyampe guys. Kok cepet ya guys. Itu mendingan kalau mau ke Subang nih guys, lewat Bino bisa langsung tunggu sepakat ada guys. Oke okay. Udah dulu guys, sampai di sini video gue. Tadinya gue mau nyusuri jalur dalam Dharma, tadi agak males sampai kalau lewat Bino muter lagi guys. Nah, akhirnya gue nemu jalur kesasar ini, jalur cepat. Oke, okay, thanks for watching video.